Hey, subs. Journey nikahan gue dan juga Iren berlanjut hari ini. Dimana gue akan mau ajak kalian untuk masuk ke dalam sebuah lokasi sini deh. Kita hari ini akan di foto sama fotografer ternama banget. Gue udah mengagumi karyanya si Ivan Mario. Itu udah lama banget dan gue seneng banget. It's a dream come true bahwa gue dan Iren bisa difoto sama Ivan Mario. Tapi sebelum gue rapi kayak gini, nih ada juga persiapan kita yang tadi dilakukan di rumah. Oke, gue kasih lihat dulu nih persiapannya. Inspirasi makeup kali ini sebetulnya sih udah dari Iren sama si Alex sebagai stylist. Aku sih cuma aplikasi aja, terus nambahin mana yang bagus, terus mana yang nggak boleh. Terus sebetulnya juga kulitnya Iren kan udah bagus tuh, jadi aku nggak terlalu nutupin kulit dengan kompleksnya yang terlalu tebal. Mana orang bilang ya, aku nggak mungkin operasi, soalnya kalau biasanya dokter operasi itu cupingnya dikecilin, iya, bener ya? Iya. Jadi dirapetin. Jadi pingin tetap kelihatan flawless, terus cantik, makeup tapi masih kelihatan Iren ya, lebih ke kayak fashion week lah seperti itu. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Ini dia nih, akhirnya dream come true. Gue akan difoto sama Ivan Mario. Kita sambut Ivan Mario. Besok banget sih lo. Kan tadi kita udah janji ya? Dipanggil. Bro, thank you so much. Thanks man. Thank you banget. Lo tau gak sih, it's a dream come true kalau gue difotoin sama lo. Kita udah ngomong kayak berapa? 6 tahun yang lalu, 5 tahun years ago ya? 6 years ago. Itu lo udah pacaran lo? Udah. 6 tahun yang lalu ya? Enggak 6 baru tahun. Baru mau pacaran? Enggak. It's like 4 years. 4 years ago lah. 4 tahun yang lalu, bener. 4 tahun lalu dan gue udah pacaran sama Iren. Dan akhirnya dream come true. Tapi gue suka lo, dia tuh orang yang menepati janji. Menepati janji. Ingat dan kata-kata. Bahkan kita tuh cuma kayak ngasal ngomong aja. But lo ini ya, apa namanya, nanti kawinan gue foto ya gitu. Iya. Terus gue jujur aja gue gak berani nanya, karena tarif Ivan tuh udah mahal banget. Kesel ya? Iya. Tetepin lah. Bro, gue pengen tahu looks kayak apa yang akan lo, atau set kayak apa, mood kayak apa yang akan lo foto hari ini. Konsepnya basically lebih ngikutin baju yang lo pakai, which is elegan, sweet, tetap ada romantiknya. Is it sweet? Nggak sweet lah, romantic. Romantic. Okay. Cool gitu. Jadi lebih nggak terlalu banyak props, yes. Lebih mainnya lebih kayak karakter mereka plus baju yang mereka pakai gitu. Dan gue kaget banget dulu tuh foto memang beneran bagus banget. Ini bukan Paris ya? Tapi gue miss. Nggak, ini gue nggak Paris. Gue baru dikasih roti sama dia, jadi gue. Menciptakan siluet tuh susah banget kan. Karena lu nggak bergantung sama baju, lu nggak bergantung sama mimik, lu nggak bergantung sama, lu bergantung pada apa? Lighting. Nggak juga. Lu kalau lu every picture menurut gue itu komposisinya nggak selalu fotografernya doang. Fotografernya takes maybe 50-60%. Ya. Tapi rest of it ya preparation, couple-nya, bajunya itu kan ngaruh ya. Everyone kerja sama lah. Semuanya. Yoi. Itu preparationnya cepet banget lo padahal. Last week. Tahuan deh lah. Seminggu, iya cuma seminggu kok. Ini jangan ya, jangan ditiru kalau ini. Gak boleh. Kalau nasib, jangan. Sama Ivan Mario, kalau sama Ivan Mario mah gampang lagi. Jangan, coba-coba. Kita beli streetwear, oke. Terus kita kalau lu tau udah jadi, terus ini jadi. Gue juga bikin baju cuma seminggu juga. Iya, jangan, jadi tiru. Oke, lu punya YouTube channel, terus YouTube channel namanya apa? Udah punya nama belum? Ivan Mario. Ivan Mario Fotografi. Yoi. Ivan Mario Fotografi. Ivan Mario aja lah. Ivan Mario aja. Tentang? Tentang platform fotografi and orang punya kehidupan, tentang kehidupan, tentang keren. Life and photography. Keren lo, fotografer papan atas bagi ilmu gratis di YouTube ya. Yoi, jadi lo mesti subscribe. Thank you so much. Thanks man. Yuk kita lanjut lagi. See ya. Hari ini konsepnya lebih ke casual tapi ya ada elegansi gitu lah, ringan. Ada juga bentuk keri-keri yang natural banget. Itu juga berkat arahan dari si stylist Alex. Ya, jadi yang kedua konsepnya pakai kaca karena kayak krem aja. Karena baju udah bagus, basically cuma kita pengen memperbanyak
objek, jadi kita pakai kaca untuk kayak reflectionnya. So it's good karena bisa fotonya bisa up and down, bisa main-main macam-macam gitu. Dan yang ketiga, basically kalian penasaran banget lihat proyektor, jadi kita mainin banyak image-image untuk ditembak ke objeknya. Since mereka juga udah baju udah bagus kayak sekali lagi, makanya kenapa kita lebih banyak main aksen ketimbang kayak decoration, karena kalau decoration biasanya menunjang baju dan si couple-nya, tapi kalau ini tuh karena bajunya juga udah quite strong dari LV, jadi ya kita cuma tambahin aksen-aksen aja biar masuk mendukung si bajunya gitu. So, semoga suka, semoga cocok, semoga happy. Nah, subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Itu tadi perjalanan photoshoot kita, ditemani sama para genius-genius. Thank you so much kepada Ivan Mario, thank you banget kepada Alex, thank you banget kepada Mas Adi, terus siapa lagi, Mas Arnold, terus Louis Vuitton, thank you so much. Yogi, iya bener, Brutus, iya bener, thank you so much Yogi, thank you so much Ko Amin, Om Amin, pokoknya kita seneng banget. This is once in a lifetime experience, dan hasil fotonya benar-benar beyond our wildest expectation. Gila, ini genius. Pokoknya kalau foto cari Ivan Mario, kalau rambut cari Arnold, kalau makeup cari Adi Adrian, terlalu baju cari aja tuh ada LV, ada Yogi, just cari aja di Brutus, keren banget deh. Thank you so much. Thank you. And doain kita sampai hari lancar-lancar.